不然我得马上回去，关键的时刻帮一把。当然，这个时候，现在就走。看来，佩楚丽、罗金大使，我们一起去。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 637-638 atau episode 663-664, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan pada jarak 3 tahun cahaya dari Lu Feng berada, yaitu Master Baru Api, yang merasa iri dengan Lu Feng, dan tiba-tiba dia dikejar oleh Ras Mata Sakti, Master-Master Yong An, yang merasa mendapatkan mangsa, setelah mengetahui ada Ras Mata Sakti, kemudian Master Batu Api segera mencoba untuk melarikan diri, namun makhluk dari Ras Mata Sakti tersebut, terus mengejarnya. Namun meskipun begitu, ia terus melarikan diri dengan kecepatan penuh, mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Pada saat yang sama, di jagat raya, tubuh lainnya dengan cepat meminta bantuan dalam jagat maya. Sebelumnya, aku masih berkomentar tentang permohonan bantuan Luo Feng. Siapa yang mengira bahwa, dalam sekejap mata, aku akan menjadi orang yang meminta bantuan? Orang gila dari era semesta pertama ini, dia benar-benar gila. Betapa sialnya aku, telah bertemu dengan Tuan Master Yong An. Master Batu Api dipenuhi dengan ketakutan. Dia tahu bahwa dia menghadapi bahaya sejati sekarang. Aku hanya punya harapan untuk selamat, jika pemimpin kota kekacauan Primal atau Master Penggong, bergegas untuk membantunya sekarang. Master Batu Api juga menyadari bahwa, mereka yang bisa datang kepadanya dalam waktu sesingkat mungkin adalah, beberapa orang yang pernah dia temui sebelumnya di titik pengumpulan, Master Tuan Keterpencilan, Master Penjara Kecoa, atau Master Kegelapan Mutlak. Tapi mereka tidak cukup kuat, dan Luo Feng bahkan tidak layak untuk dapat membantunya. Hanya pemimpin kota kekacauan Primal dan Master Penggong yang bisa menyelamatkannya. Tetapi keduanya begitu kuat sehingga mereka kemungkinan besar akan berada di domain internal sektor puncak miring, dan jika mereka benar-benar berada di domain internal, maka untuk segera ke sini akan memakan waktu lama. Panggilan untuk bantuan telah dikirim, dan sistem alam semesta virtual mentransfer panggilan ke Master Semesta Aliansi Manusia, yang berada di dalam samudra semesta pada saat itu juga. Sementara itu, di dalam wilayah pegunungan yang dalam di gunung utama sektor puncak miring, Master Batu Api meminta bantuan. Seorang Master Yong An dari Ras Mata Suci dari era semesta pertama, sedang memburunya. Dan pada saat itu api menyala ke langit. Setiap nyala mengeluarkan dampak yang cukup kuat untuk memusnahkan Master Semesta. Raksasa biadab yang setiap langkahnya sulit dipahami seperti hantu, melintas melewati ledakan api yang tak menentu. Aku terlalu dalam memasuki area yang jauh. Bahkan bergegas kembali akan memakan waktu lama. Aku tidak akan bisa datang tepat waktu. Batu api, kamu harus bergantung pada keberuntunganmu. Master Yong, pada saat itu, Master Penjara Kecoa dianggap yang terdekat dengan Master Batu Api, dan itu berada di suatu tempat di dalam domain air, lebih dari 1 juta tahun cahaya dari Master Batu Api. Di atas kepalanya yang besar, matanya berkedip. Masalah besar, aku khawatir kehadiran aku tidak akan membuat banyak perbedaan, tetapi aku akan mencoba yang terbaik dan melihat apakah aku dapat membantu. Master Penjara Kecoa mempercepat langkahnya dan menyerbu ke langit. Dengan satu teleportasi, dia berada di langit atas dari domain air. Setelah itu, dia berulang kali berteleportasi melalui ruang kosong, untuk mencapai tujuan yang dituju dalam waktu secepat mungkin. Luo Feng juga menerima panggilan untuk bantuan. Hah, panggilan bantuan, Master Batu Api memanggil bantuan. Alamat tersebut menunjukkan bahwa tempat itu hanya berjarak sedikit lebih dari 3 juta tahun cahaya dari aku.
Luo Feng memang merasakan beberapa kebencian terhadap Master Batu Api, tetapi mereka berdua, bagaimanapun juga, sesama anggota aliansi manusia. Master Yong An bukan orang yang bisa dianggap enteng. Luo Feng teleportasi keluar dari domain air segera, dan setelah itu berteleportasi berulang kali dan dengan cepat, bergegas menuju tujuannya. Sementara itu ada dua makhluk yang tinggi, saling bertarung di wilayah perairan sektor Puncak Miring. Seorang Master Yong memegang tongkat emas, kadang-kadang menggunakannya sebagai tongkat panjang, kadang-kadang sebagai palu. Secara konstan, ia melakukan teknik tertinggi. Selain itu, Master Yong An sama sekali tidak membela dirinya ketika melawan Master Batu Api. Gila, makhluk-makhluk dari era alam semesta pertama semuanya adalah maniak, dan Master Yong An adalah maniak bahkan dibandingkan dengan para maniak lainnya. Ah, ucap Master Batu Api meraung. Dia mencoba menjauh untuk membeli lebih banyak waktu. Namun, di samudra pasir es, dia secara signifikan lebih lambat, dan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, itulah sebabnya dia dikejar oleh Master-Master Yong An berulang kali. Batu api dari aliansi manusia, mati dan menjadi pengorbanan di jalan keabadian aku, kata Master Yong An sambil tertawa. Dia memiliki suara lembut, tetapi tongkat itu menembus ruang semesta. Tongkat emas memiliki kepala oval, dan kepala oval itu seperti labu. Tongkat kerajaan menghindari pesawat ulang-alik dari Master Batu Api, dan kepalanya menyentuh dada Master Batu Api. Tanpa senjata harta karun sejati untuk melawannya, kekuatan Master Yong An menghantam peti Master Batu Api. Armor itu bergetar, dan dadanya juga bergetar. Tubuh saktinya retak, dan dia bangkit kembali. Tepat ketika dia melompat pergi, pesawat ulang-aliknya menabrak Master Yong An juga. Terdengar suara yang dalam. Tubuh sakti Master Yong An melemah setelah dipukul, tetapi dengan cepat dia pulih kembali. Dia hanya berhenti sejenak sebelum mengisi ulang. Master Batu Api marah. Gila, dia gila, mengapa aku harus bertemu dengannya? Setidaknya aku akan lebih baik jika aku bertemu orang lain. Sebenarnya, dia adalah Master Semesta Puncak seperti Kesatria Api. Master Yong An memiliki harta sejati yang lebih baik dan tubuh sakti yang lebih kuat, jadi dia satu tingkat lebih tinggi dari Master Batu Api. Master Batu Api berada di level puncak sementara, Master Yong An berada di level teratas, menyaingi Master Gunung Es. Kehidupan Master Batu Api seharusnya dalam bahaya, karena ia hanya satu tingkat lebih rendah. Namun, Master Yong An memperdagangkan luka-lukanya sendiri, untuk luka musuhnya dan memanfaatkan kecepatannya dan memakan tubuh saktinya. Bahkan mereka yang di levelnya akan dalam kesulitan, belum lagi Master Batu Api, yang satu tingkat di bawahnya. Ketika Luo Feng bertarung dengan Master Sungai Bintang, teknik tertinggi Sungai Bintang dalam kegelapan, pertama kali ditentang oleh Menara Bintang, tetapi tubuh sakti Luo Feng masih dikonsumsi. Jika itu bukan untuk Menara Bintang, Luo Feng mungkin telah dimusnahkan dengan satu gerakan. Cedera karena cedera, tidak mudah untuk diimplementasikan. Jika Master Batu Api sekuat pencipta kapak besar dan mampu menahan tongkat kerajaan, Master Yong An tidak akan mampu mengimplementasikan gerakan itu. Namun, Master Yong An lebih ahli dalam teknik, dan dia menggunakan beberapa teknik tertinggi secara bergantian. Kadang-kadang, dia menggunakannya sebagai palu, kadang-kadang sebagai utama, dan kadang-kadang sebagai bayonet. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Master Batu Api tidak dapat melawan sebagian besar dari mereka. Untuk membalas cedera dengan cedera, seseorang perlu memiliki kepercayaan yang cukup pada tubuh saktinya. Lagi pula, dia menyakiti dirinya sendiri sambil menyakiti orang lain. Jika dia tidak memiliki tubuh yang cukup sakti, dia akan mati sebelum membunuh musuhnya. Sebuah suara ditransmisikan melalui area air. Batu api, aku tidak berani menjelajah ke lautan es pasir, jadi aku tidak bisa membantumu. Kamu sendirian sekarang, Master Penjara Kecoa, gumam Master Batu Api terkejut. Master Batu Api merasa senang awalnya, tetapi kemudian dikecewakan. Itu juga memang tidak berguna. Master Penjara Kecoa berada di levelnya. Es pasir lautan itu meliputi area beberapa tahun cahaya persegi, dan akan butuh waktu lama baginya untuk terbang ke sini. Selain itu, bahkan jika dia berhasil, Master Penjara Kecoa tidak cukup kuat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Master Yong An sambil memegang tongkatnya.
Kamu hanya memiliki 50% dari tubuh saktimu yang tersisa, dan aku bisa membunuhmu dalam 10 gerakan. Sialan, kamu hanya memiliki baju besi dan tubuhmu. Master Batu Api meraung. Dia lari ketika melihat Master Yong An, karena dia tahu bagaimana Master Yong An bertarung. Armor Master Yong An adalah armor harta karun sejati tingkat puncak, dan mampu melemahkan serangan ke 1/1000. Tubuh sakti Master Yong An memiliki tingkat gen kehidupan hampir 10.000 kali. Dia memiliki tubuh tanaman, dan memiliki tubuh sakti beberapa juta kilometer. Bahkan jika dia menyembuhkan untuk cederanya, dia bisa menerapkannya dengan lancar, dengan tubuh besar yang secara terus-menerus memasok kekuatan. Tubuh sakti aku juga merupakan bentuk kehidupan khusus, dan tingginya 100.000 kilometer. Di bawah senjataku, mungkin butuh waktu lama untuk membunuhku. Tapi dia melakukan serangannya dan terus mencederaiku, itu mengkonsumsi tubuh sakti aku ratusan kali lebih cepat. Master Batu Api masih dipukul, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tubuh saktinya dilemahkan, dari 42% menjadi 37%, sampai 31%. Seorang Master Yong tersenyum. Mati, tidak, tidak, kata Master Batu Api. Dia telah mencoba segalanya untuk menghindari serangan, atau menggunakan senjatanya untuk melawan mereka, tetapi tidak ada gunanya. Seorang Master Yong An menggunakan tekniknya sebagai alternatif, dan Master Batu Api tidak bisa membela diri melawannya sama sekali. Master Penjara Kecoa berada di daerah perairan dangkal. Dia melihat ke lautan es yang tak berujung dan menghela nafas. Batu Api, hanya Master Penggong dan pemimpin kota kekacauan primal yang bisa ke sana untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membantu kamu sekarang. Tiba-tiba seorang makhluk muncul. Master Penjara Kecoa, ucap suara yang akrab. Master Penjara Kecoa memalingkan kepala besarnya, dan dia manusia berambut hitam dengan baju besi perak. Luo Feng, Master Penjara Kecoa kecewa. Dia mentransmisikan suaranya, Luo Feng, Master Batu Api sedang diburu oleh Master Yong An, dan hanya Master Penggong dan pemimpin kota kekacauan primal yang bisa menyelamatkannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan masuk, kamu akan berada dalam bahaya jika memasuki samudera pasir es. Mungkin aku tidak bisa mengalahkan Master Yong An, kata manusia berambut hitam itu, tapi aku juga tidak takut padanya. Hah, Master Penjara Kecoa bingung. Dan kemudian, cahaya keemasan redup muncul di area air. Pada waktu bersamaan, api keemasan memanjang dan menghancurkan samudera es, dengan bantuan negara dewa. Sayap Siwu dan piala pasir api, kombinasi keduanya. Tak berdaya, Master Batu Api merasa tak berdaya. Dia hanya memiliki 20% dari tubuh saktinya yang tersisa, sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya lagi. Seorang Master Yong tersenyum dan bergerak maju. Mati, tapi tiba-tiba, Master Yong An menjadi marah. Siapa? Dia meraung. Samudra Gunung Es, yang telah terperangkap dan memperlambat Master Batu Api, dibongkar. Air menjadi lautan api. Pemandangan itu menggetarkan Master Batu Api. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Masih tidak pergi, Master Batu Api. Suara ini, Master Batu Api bingung. Bukankah itu Luo Feng? Cepat, pergi, desak Luo Feng, yang mentransmisikan suaranya. Master Batu Api melarikan diri. Dia merasa tidak terhalang. Saat berada di samudera pasir es, dia merasa seperti terjebak di rawa. Namun, dia tidak merasakan adanya perlawanan dalam api emas, sebaliknya, nyala api meningkatkannya dan membuatnya lebih cepat. Sebaliknya bagi Master Yong An, dia segera melambat. Siapa itu? Seorang Master Yong meraung. Ini adalah piala pasir api dari Master Yuan Ao. Dan domain cahaya keemasan itu, bisa mengendalikan ruang dan waktu. Kamu siapa? Dia memiliki kekuatan sakti yang lebih kuat daripada Luo Feng, tetapi dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Harta dan teknik sejati memiliki persyaratan berbeda untuk kekuatan sakti. Harta dan teknik sejati memiliki ambang dan batas. Ketika datang ke alam semesta miniature, menjadi abadi adalah persyaratan dasar, dan itu akan membutuhkan 10% dari tubuh yang sakti. Namun, ketika Luo Feng semakin kuat, ia akan mencapai batas. Jika Luo Feng menjadi master semesta dan meningkatkan tubuh sakti 100 kali,
alam semesta miniatur tidak akan mengambil 10% dari tubuh saktinya, karena ketika Master Semesta melakukan teknik tertinggi, itu hanya membawa mereka sejumlah kekuatan sakti. Semakin kuat seseorang, semakin banyak harta sejati yang bisa dia miliki. Namun, ada batas untuk harta karun sejati, itulah sebabnya harta karun biasa akan ditinggalkan oleh penguasa semesta. Mereka mendambakan harta karun sejati, dan bahkan harta karun sejati tertinggi. Harta sejati tertinggi, harta sejati puncak, dan harta sejati puncak tertinggi. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri jika aku memiliki harta karun sejati jenis puncak, kata Master Yong'an. Dia jengkel dan mencabut segel ruang angkasa. Master Batu Api sangat senang. Dia memindahkan dirinya ke air yang dangkal. Aku mengerti bagaimana ini, kata Master Yong'an. Dia merasakan bahwa Master Batu Api hanya berjarak beberapa tahun cahaya, dan dia juga berteleportasi di sana. Luo Feng dan Master Penjara Kecoa keduanya berada di area air ketika Master Batu Api muncul. Master Batu Api merasa canggung. Luo, katanya, ekspresi wajah Luo Feng berubah. Tunggu, makhluk muncul di dekat mereka, dia bersama tongkat kerajaan. Ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan hantu bermata satu ada di lingkaran cahaya. Itu adalah Master Yong'an. Mata Master Yong'an bersinar karena marah. Dia memelototi Luo Feng. Manusia, aku belum pernah melihatmu. Ucap Master Yong berkata dengan marah. Luo Feng melirik Master Yong'an. Sekarang kamu telah melihatku. Luo Feng dan dua Master Semesta berteleportasi sendiri, dan mereka keluar dari daerah air dan melarikan diri. Manusia, manusia lapis baja perak dan berambut hitam. Seorang Master Yong berteriak dengan kegilaan dan kemarahan. Seorang Master Yong berdiri di air dangkal. Mata kesendiriannya tampak ganas. Manusia berarmor perak dan berambut hitam itu. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan Master Batu Api, dan dia bersama Master Penjara Kecoa. Dia pasti manusia dari alam semesta yang asli. Seorang Master Yong'an sedang berpikir. Ras manusia dibiakkan di ketiga era jagat raya, dan umat manusia adalah ras puncak di era jagat raya pertama dan ketiga. Hanya di era kedua manusia relatif lemah, karena hanya satu penguasa tertinggi semesta telah dilahirkan. Di alam semesta asli, ras apapun dengan satu penguasa tertinggi semesta bisa disebut ras puncak. Namun, untuk era alam semesta pertama dan kedua yang melalui reinkarnasi lengkap, mereka memiliki beberapa penguasa tertinggi alam semesta. Ras manusia di era semesta kedua, sama kuatnya dengan ras di alam semesta asli, namun itu bukan ras puncak. Aku belum melihatnya, dan dia tidak ada dalam basis data ras mata sakti, pikir Master Yong'an. Dia pasti makhluk luar biasa baru, dan dia menggunakan piala pasir api milik dari Master Yuan Ao. Aku melihat Master Yuan Ao menggunakannya terakhir kali. Rupanya, dia mendapatkannya baru-baru ini. Apakah Master Yuan Ao telah mati? Jika tidak, piala pasir api tidak akan jatuh ke tangan manusia itu. Seorang Master Yong bingung. Klan Mata Sakti memiliki 7 penguasa tertinggi semesta, sehingga memiliki 7 semesta miniatur. Di salah satu alam semesta miniatur, ketujuh Master Sejati, bentuk Master Yong'an berjalan keluar dari istana yang berkilau, dan setengah transparan dan menatap ke langit. Apakah penguasa tertinggi semesta baru lahir dalam ras manusia dari semesta asli? Aku mencoba untuk membunuh Master Batu Api itu, tetapi aku dihentikan oleh seorang pria lapis baja perak dan berambut hitam. Aku ingin informasinya, sebuah suara datang dari langit. Berhenti. Apa dia lebih kuat darimu? Tidak, dia jauh lebih lemah dariku. Seorang Master Yong mengangkat kepalanya. Namun, dia memiliki piala pasir api dan sangat berharga untuk mengendalikan ruang dan waktu, jadi dia menekan samudra pasir esku. Selain itu, dia, Master Penjara Kecoa, dan Master Batu Api semuanya ada di sana. Aku tidak bisa mengalahkan mereka semua. Master Yong'an telah berteleportasi dan menemukan Luo Feng dan dua lainnya. Jika dia cukup percaya diri, dia akan melakukan segel ruang dan melawan mereka. Namun, dia tahu bahwa musuhnya memiliki domain untuk menekannya, dan ada 3 dari mereka, jadi dia menyaksikan Luo Feng pergi. Tunggu sebentar, dan aku akan melakukan kontak dan menanyakannya, kata suara dari langit. Tolong, ketujuh Master Sejati.
Seorang Master Yong membungkuk. Setelah beberapa saat, sebenarnya, ada transaksi di antara kekuatan di lautan semesta. Beberapa terkait dengan barang berharga, sementara beberapa ada hubungannya dengan berbagi informasi. Selama ada keuntungan, akan ada perdagangan. Klan Mata Sakti adalah negara adikuasa dari era alam semesta pertama, jadi ada banyak kekuatan yang ingin mengalahkan ras Mata Sakti. Aku sudah mendapatkan hasilnya, kata suara dari langit. Seorang Master Yong segera mengangkat kepalanya. Armor perak dan rambut hitam, suara itu melanjutkan. Kamu belum bertemu dengannya, tetapi dia adalah penguasa semesta baru umat manusia. Pemimpin Bima Sakti, Luo Feng. Dia hanya seorang master biasa, dan dia memiliki tingkat serangan materi yang sama seperti master buff. Satu-satunya teknik tertinggi yang dia tahu adalah, seperti dunia kekacauan mini. Oh, pria baru, Master Yong An tersenyum. Master buff mahir dalam serangan jiwa, tetapi dia lemah dalam serangan material. Sepertinya orang ini lemah. Ada 6 tingkat master semesta, dan dia harus berada di tingkat kedua, kata suara dari langit. Dia tampaknya memiliki harta sejati yang spesial, umat manusia memberinya beberapa harta sejati yang berharga, untuk melindunginya. Seorang Master Yong tersenyum, dia hanya seorang pemuda yang pandai melarikan diri, yang berarti tidak ada yang perlu ditakutkannya. Hanya di tingkat kedua, era alam semesta pertama membagi Master Semesta menjadi 6 tingkatan. Tingkat pertama adalah Master Alam Semesta Dasar dengan tingkat gen kehidupan 100 kali, dan mereka bahkan tidak menciptakan teknik terbaik. Tingkat kedua memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali, dan mereka menciptakan teknik terbaik, dan memiliki harta sejati yang bagus. Mereka adalah level biasa. Tingkat ketiga adalah tingkat puncak, seperti Kaisar Api dan Master Batu Api. Tingkat keempat adalah tingkat teratas, seperti Master Gunung Es, Master Yong An, dan Master Sungai Bintang yang tidak melakukan teknik terbaiknya. Tingkat kelima, tingkat teratas dari tingkat atas, terdiri dari orang-orang seperti Master Sungai Bintang, dan pemimpin kota kekacauan primal. Mereka biasanya telah menggabungkan teknik tertinggi, atau mendapatkan benda aneh. Tingkat keenam, yang tidak ada di alam semesta asli, adalah untuk mereka yang memiliki harta sejati yang tertinggi. Hanya di tingkat kedua, Master Yong An mencibir. Dia berada di tingkat keempat. Dia memiliki tubuh tanaman hidup pada tingkat gen kehidupan hampir 10.000 kali, dan zirahnya mampu melemahkan serangan ke 1/10.000. Bahkan Luo Feng hanya bisa menyainginya setelah menjadi Master Semesta. Jika dia membayar lukanya karena cedera, bahkan Master Gunung Es akan perlu menghindarinya. Huh. Hanya ada beberapa jenis harta karun sejati puncak, kata Master Yong An. Perlombaan Mata Sakti memiliki hampir 100 Master Semesta. Master Alam Semesta yang paling kuat, memiliki semua harta karun sejati jenis puncak. Jika aku dapat memilikinya, kamu, pemimpin kelompok Bima Sakti, akan mati. Seorang Master Yong menantikannya. Bagaimanapun, ras Mata Sakti adalah ras puncak terkuat di era alam semesta pertama. Mereka memiliki 7 penguasa tertinggi semesta dan hampir 100 master semesta. Mereka semua hidup untuk selamanya. Master Yong An hanya master alam semesta menengah. Tunggu dan lihat, pemimpin kelompok Bima Sakti, kata Master Yong An. Ini hanya pertemuan pertama kami. Kami punya banyak waktu untuk saling bertarung. 3 makhluk berdiri di atas batu, di daerah luar sektor puncak miring. Master Batu Api, kamu tidak perlu, kata Luo Feng. Kamu telah menyelamatkan hidup aku, jadi aku berhutang banyak pada kamu, kata Master Batu Api. Tidak perlu rendah hati, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan berada di sana secepat mungkin, apapun akan aku lakukan. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Ini adalah Master Batu Api. Keras kepala, sangat keras kepala, dia akan memarahi kamu tidak peduli berapa banyak yang kamu capai, tetapi begitu dia membuat janji, dia akan memenuhinya tidak peduli seberapa tinggi biayanya. Master Batu Api, bahkan kamu tidak bisa menghadapi bahaya. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia bingung, karena dia berpikir bahwa seseorang yang telah selamat dari samudera semesta untuk waktu yang lama, setidaknya akan memiliki beberapa keterampilan bertahan hidup. Bahkan jika aku bertemu dengan penguasa tertinggi alam semesta, aku bisa membela diri melawannya untuk waktu yang lama, selama dia tidak menggunakan harta karun sejati yang tertinggi.
aku akan menggunakan senjata harta aku yang sejati untuk melawannya, dan itu bisa melemahkan kekuatan lebih dari 90%, dan dengan armorku, ancamannya akan sangat kecil. Sayangnya, gaya bertarung Master Yong An dapat menekan aku dengan tepat. Dia memiliki berbagai gerakan, namun aku hanya melakukan serangan secara langsung. Dan dia bertukar pukulan dengan melukai aku. Sebenarnya, lanjut Master Batu Api, aku juga memiliki tubuh sakti yang kuat. Aku memiliki tubuh yang sakti sejauh 100.000 km, jadi biasanya, aku tidak takut akan hal itu. Namun, Master Yong An lebih baik dari aku. Dia tahu beberapa teknik tertinggi, dan dia bisa mengubah gerakannya kapan saja. Sudah jarang ada orang yang mampu melakukan itu. Dan ada sedikit orang yang tidak bisa aku lawan. Selain itu, mereka yang memiliki tubuh sakti yang lebih baik, pada dasarnya tidak ada. Hanya ada beberapa dari mereka di lautan semesta, jadi aku biasanya menghindarinya. Luo Feng mengangguk. Dia benar, beberapa teknik tertinggi, perubahan gerakan, dan tubuh sakti yang cepat dan lebih baik daripada Master Batu Api, memang jarang seseorang memiliki ketiga hal tersebut. Aku sudah memutuskan setelah waktu ini, kata Master Batu Api. Aku telah kehilangan sebagian besar tubuh aku yang sakti, jadi aku akan mempelajari teknik pertahanan selama ini. Aku adalah bentuk kehidupan khusus batu api, jadi aku tidak cukup fleksibel. Aku perlu membuat teknik perisai. Jika aku bisa memiliki perisai dan antar jemput, aku akan jauh lebih aman. Kamu harus melakukannya dengan waktu yang lama, kata Master Penjara Kecoa. Ya, Luo Feng mengangguk juga. Bentuk kehidupan yang berbeda memiliki cara pertempuran yang berbeda pula. Master Yuan Ao pun seperti itu. Dia memiliki tubuh yang sangat besar dan tidak cukup fleksibel, jadi dia menggunakan perisai. Tentu saja, manusia secara alami fleksibel. Luo Feng bisa menahan dengan pedang. Aku terlalu percaya diri, suara Master Batu Api bergemuruh. Luo Feng, aku berhutang budi padamu selamanya. Tanyakan kepada aku kapan saja kamu membutuhkan sesuatu. Aku akan kembali ke alam semesta yang asli terlebih dahulu. Lain kali, aku akan membawa perisai. Semoga perjalananmu aman, kata Luo Feng. Master Batu Api juga memberitahu Master Penjara Kecoa, lalu mereka pergi. Meskipun armorku 10 kali lebih kuat dari Master Batu Api, kekuatan saktinya 10 kali lebih baik dari milikku, jadi dia memiliki kekuatan pertahanan yang lebih baik daripada aku. Dan dia memiliki tubuh sakti yang lebih besar. Luo Feng menghela nafas. Hal yang baik adalah, dia lebih fleksibel, sehingga dia bisa melawan Master Yong An. Dengan sayap siwu dan piala pasir apinya, dia bisa bertarung dan berlari kapanpun dia mau. Aku harus mempertajam diriku, kata Luo Feng. Kelemahan aku adalah bahwa teknik menyerang aku hanya pada tingkat tertinggi. Mereka seperti Master Batu Api dan Master Penjara Kecoa telah menciptakan teknik tertinggi. Adapun Master Yong An, dia memiliki beberapa teknik tertinggi. Luo Feng dan Master Penjara Kecoa berpisah, dan dia terus berpetualang melalui daerah terluar sektor puncak miring. Waktu berlalu, Luo Feng kadang-kadang bisa bertemu makhluk-makhluk besar sebelum reinkarnasi, tetapi dengan sayap siwu dan piala pasir api, ia tidak menghadapi bahaya nyata. Lagi pula, penguasa alam semesta tingkat atas dan master tertinggi alam semesta, berada di area bagian dalam sektor puncak miring. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Luo Feng secara bertahap diketahui oleh makhluk-makhluk besar, dari 2 era alam semesta lainnya, dan mereka tahu bahwa meskipun Luo Feng memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, namun bisa saja dapat mengalahkan mereka. Dalam sekejap mata, sudah tahun ke-16 Luo Feng di samudra semesta. Di tengah-tengah ujung domain air sektor puncak miring. Aku sudah berada di sini di sektor puncak miring selama 16 tahun, tapi aku belum melihat harta karun yang sebenarnya. Luo Feng bersandar pada batu gunung, dan menatap arwah aliran air putih yang berjarak puluhan ribu kilometer jauhnya. Garis-garis putih berkibar dan melayang-layang, entah itu bentuk manusia putih atau bentuk binatang buas putih, roh-roh aliran air berbentuk aneh tertarik pada jenis mereka sendiri berdasarkan insting murni. Mereka bermain bersama di wilayah yang dalam dari wilayah perairan setempat, kadang-kadang, tangisan menusuk frekuensi tinggi dapat terdengar. Batuan langit dalam domain air semuanya sama-sama besar.
Masing-masing dan setiap batu ini menyerupai pegunungan yang menjulang tinggi, di mana setiap daerah yang tenggelam seperti ngarai yang besar, setiap bagian yang menonjol seperti puncak gunung raksasa, dan setiap permukaan yang landai dengan lembut seperti dataran luas. Setidaknya, itulah yang terlihat bagi Luo Feng, yang tubuh saktinya melayang setidaknya 1000 km jauhnya. Aku telah menemukan lebih dari 100 pertempuran selama 16 tahun terakhir ini, dan pertempuran ini telah memungkinkan aku untuk sangat meningkat dalam budidaya jalur dewa binatang. Luo Feng cukup puas. Lebih dari 100 kali, ia telah bertarung dengan makhluk-makhluk besar dari era alam semesta pertama dan kedua. Alam semesta primal atau era alam semesta ketiga sangat lemah, sehingga makhluk-makhluk besar dari 9 kekuatan teratas, dan 12 kekuatan teratasnya, terlepas dari berada di alam semesta primal, atau di samudra semesta, kecuali ada atraksi seperti harta karun, akan menjadi sangat tidak mungkin untuk saling bertarung dan membunuh. Namun, selama era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua, bahkan jika tidak ada harta sejati, makhluk-makhluk besar akan saling bertarung dan membunuh satu sama lain, saat mereka melintasi jalur harta karun. Selama waktunya di samudra semesta, Luo Feng memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan gaya pertempuran baru. Juga, cara-cara baru memanfaatkan hukum alam semesta adalah, pembuka mata yang nyata baginya, karena ia kemudian dapat memahaminya dengan analogi. Ini memungkinkannya untuk meningkat pesat, ketika datang ke budidaya jalur dewa binatang. Itu berkali-kali lebih cepat daripada dengan rajin melatihnya di jagat raya. Bahkan prestasinya dalam mempelajari ukiran rahasia juga ditingkatkan dengan pesat. Sayang sekali aku masih tidak bisa membuat teknik terkuat, keluh Luo Feng. Kapan aku bisa mencapai tingkat ketiga menara bintang masih belum diketahui tanpa masa depan yang pasti. Tunggu saja, menjelajah sektor puncak miring selalu seperti itu. Sebagian besar waktu, akan ada kedamaian, tetapi saat kesempatan tiba, semua orang akan berjuang untuk itu. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan tenang, di mana ia mulai menjelajah lagi. Domain air itu sangat luas. Tak terhitung makhluk besar dari tiga era semesta, telah menghabiskan waktu tanpa henti menjelajahi domain air, tetapi tidak ada yang bisa menjelajahi semua itu. Sekarang, Luo Feng juga menjelajahi domain air dengan langkahnya sendiri. Sementara itu di lain tempat, sebelumnya ketika aku menemukan Master Batu Api, aku diam-diam mengikutinya, kata Master Yong An. Ketika aku cukup dekat, aku segera merilis jenis domain harta karun sejati dan ruang tertutup. Seorang Master Yong, diposisikan di ruang kosong, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Master Batu Api sangat konyol, tepat ketika aku berhasil menahan diri dan sangat dekat untuk bisa membunuhnya, bentuk manusia Luo Feng dari alam semesta yang utama ini, tiba-tiba muncul entah dari mana dan menggagalkan rencana aku. Jika aku berhasil membunuh Master Batu Api, aku akan mendapatkan banyak harta karun sejati, dan dengan harta karun yang sudah aku miliki, aku kira aku akan dapat menukarkan dengan harta karun sejati domain puncak. Sekali lagi, Master Yong An menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia penuh dendam. Di sisinya adalah makhluk besar lain dari klan Mata Sakti. Cahaya melingkar di belakang kepalanya juga memiliki bayangan bermata satu, ini adalah karakteristik yang unik bagi makhluk besar klan Mata Sakti. Master Yong An, ada untungnya dari perjalananmu ke domain internal. Tanya hebat lainnya, domain internal terlalu berbahaya, kata Master Yong An. Aku hanya berkeliaran tentang area yang jauh lebih aman dalam domain internal. Tempat-tempat ini sudah dicari sebelumnya. Meskipun aku bertarung dalam jumlah yang cukup banyak, pertempuran di sini, dan bahkan ada satu kali di mana aku berhasil memojokkan lawan aku, pihak lain cukup gila untuk lari ke wilayah berbahaya dalam domain internal. Aku tidak cukup berani untuk mengikutinya. Seorang Master Yong dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Karena itu, tidak ada yang didapat. Aku pikir masih lebih baik untuk menjelajahi domain air dengan kecepatan sendiri, kata makhluk agung mata sakti tersebut. Tingkat bahaya rendah, dan kadang-kadang, harta karun bisa diperebutkan. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin bisa menyeberang jalan dengan beberapa master semesta, yang lebih lemah yang bisa kamu bunuh dengan mudah. Kekaisaran, apakah perjalananmu bermanfaat? Tanya Master Yong An.
Sedikit, ucap Master Kekaisaran tersenyum. Ini adalah satu-satunya percakapan yang dibagikan oleh Master Kekaisaran dan Master Yong'an. Setelah itu, mereka berpisah. Mereka selalu berjalan sendiri dalam sektor puncak miring, jadi makhluk besar dari klan yang sama biasanya akan terlibat dalam percakapan, meskipun singkat, ketika mereka bertemu satu sama lain. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi telah berlalu. Master Kekaisaran tampan, dan seluruh tubuhnya terpesona dengan cahaya putih berkabut. Di belakang kepalanya ada cahaya melingkar yang sama, dan di dalam cahaya melingkar ini ada bayangan bermata satu. Dia terbang perlahan di wilayah terendah dari domain air. Dia melakukan yang terbaik untuk menjelajahi berbagai puncak gunung di wilayah terendah dari domain air, dengan bebatuan gunung yang menonjol secara alami, serta banyak lembah. Dia melakukan ini tanpa jejak ketidaksabaran. Dia adalah makhluk super hebat dari kehidupan tanpa akhir, dan bahkan jika dia menghabiskan puluhan ribu era penjelajahan, itu masih akan sangat damai. Sin kemudian pindah ke sebuah gua. Gua gunung yang tampaknya biasa muncul di depan, dan Master Kekaisaran langsung terbang. Gua itu memiliki diameter sekitar beberapa puluh ribu kilometer, kedalamannya puluhan juta kilometer. Master Kekaisaran terbang di dalam gua dengan sangat hati-hati, kadang-kadang, dalam domain air, gua dan lembah yang tampak biasa, mungkin menyimpan harta karun. Hah, Tuan Kekaisaran merasakan sedikit riak energi yang lemah. Riak energi, mungkinkah? Mata Master Kekaisaran bersinar dalam sekejap. Wajahnya berubah menjadi penuh dengan semangat saat matanya menyapu setiap inci gua di depannya. Dia bahkan menggunakan kekuatan saktinya untuk memindai lingkungan. Dia maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Gua itu gelap, dalam, dan berliku. Master Kekaisaran menekan emosinya yang mengamuk, kecepatannya bahkan lebih lambat. Setelah hampir 6 jam, hanya itu saja, Master Kekaisaran baru saja menyelesaikan tikungan di gua ketika dia melihat, di ujung, layar cahaya terang. Ini membuatnya semakin bersemangat. Haha, mungkin saja ada harta terpendam di dalam domain air, bahkan mungkin keuntungan unik untuk diklaim. Master Kekaisaran bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi dia segera tiba di layar cahaya terang. Barang berharga, harta yang luar biasa. Master Kekaisaran mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada cahaya yang terang menghalangi jalan di depan. Cahaya yang cerah ini mengeluarkan riak energi yang sangat lemah. Bahkan lebih aneh lagi, Master Kekaisaran sebelumnya menggunakan kekuatan saktinya untuk memindai sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan cahaya cerah ini. Cahaya yang cerah, hanya jika ada beberapa harta karun sejati yang sangat kuat di sektor puncak miring, situasi yang unik ini akan muncul. Misalnya, jika ada tanah berbahaya di sekitarnya, atau ada cahaya terang seperti ini yang tidak terdeteksi. Master Kekaisaran sekarang berlari tinggi pada emosi. Sebagai makhluk yang luar biasa dari era alam semesta pertama, ia tidak kekurangan pengalaman. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, cahaya terang itu sendiri tidak menimbulkan ancaman. Masih lebih baik untuk lebih berhati-hati, kata Master Kekaisaran dengan lambaian. Kemudian bola biru muncul dari udara tipis, dan mulai mengembang dengan cepat. Segera mencapai ketinggian ribuan kilometer. Tubuh sakti Master Kekaisaran berdiri di ketinggian 1000 kilometer. Dengan demikian, dengan satu langkah, dia telah masuk ke dalam bola. Ini pasti jenis harta karun istana tersegel tingkat atas. Jika aku bersembunyi di dalamnya, bahkan jika master tertinggi semesta akan meluncurkan serangan skala penuh, dia tidak akan bisa membunuhku. Master Kekaisaran tumbuh semakin bersemangat. Dia mungkin telah berkeliaran selama periode yang tak terhitung jumlahnya, dan menghadapi situasi unik karena penampakan harta karun tertentu, tetapi itu adalah saat-saat ketika dia bersama makhluk-makhluk hebat lainnya dari klan Mata Sakti. Ini adalah pertama kalinya dia bisa memiliki harta yang begitu berharga dengan dirinya sendiri, tanpa ada siapapun. Menilai dari tingkat aktivitas ini, setidaknya, ini akan berada pada level puncak dari jenis harta karun sejati. Siapa tahu, itu mungkin benda aneh atau bahkan benda unik yang luar biasa. Master Kekaisaran mengendalikan harta karun sejati tipe istana tersegel tingkat atas. Terbang perlahan, ketika dia bersentuhan dengan cahaya cerah itu, rasanya seolah dia menembus lapisan air. Tidak ada jejak obstruksi sama sekali. Hah, cahaya cerah lain,
Master Kekaisaran terkejut mengetahui bahwa ada lapisan cahaya cerah lain di belakang yang pertama. Sekali lagi, dia menerobos lapisan cahaya cerah lainnya. Lapisan ketiga, Master Kekaisaran semakin bersemangat dan berharap saat dia terus menembus lapisan selanjutnya. Lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, ada total 9 lapisan. Ini pasti tanah harta karun yang luar biasa. Haha, sepertinya, aku, Master Kekaisaran, memiliki keberuntungan yang cukup baik. Master Kekaisaran baru saja melewati lapisan ke-9 cahaya cerah. Tidak, semuanya kembali dalam keheningan. Gua yang gelap, dalam dan berliku kembali ke ketenangan normal yang tenang, cahaya cerah masih ada di sana, tidak ada jejak perbedaan atau perubahan. Seolah-olah Master Kekaisaran tidak pernah masuk. Ras mata sakti dari era alam semesta pertama memiliki 7 miniatur alam semesta. Di tengah satu, sebelum avatarnya muncul, Master Kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, tetapi yang diikuti adalah ekspresi ketakutan dan panik. Tidak, ucapnya berteriak dengan penuh ketakutan. Dan bentuk tubuhnya pun dimusnahkan. Seketika ketika bentuk tubuhnya dimusnahkan, penguasa seluruh miniatur semesta, yang merupakan master ketiga sejati dari klan Mata Sakti, segera ditemukan. Master Kekaisaran, telah dimusnahkan. Desahnya bergema di seluruh semesta miniatur. Di tanah tertinggi alam semesta miniatur, bentuk selusin penguasa alam semesta yang berada di tempat yang berbeda, mulai berdatangan. Master sejati ketiga, Master Kekaisaran telah dimusnahkan. Bagaimana dia bisa dimusnahkan? Siapa yang membunuhnya? Bagaimana dia mati? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.